Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan semuanya. Selamat berehat ya kawan-kawan. Oke kawanku, di sini sudah malam ya kawan-kawan. Di sini sudah pukul 9. Oke kawanku, saya di sini tidak lepas masker ya kawan-kawan. Pasang buat saya ada positif itu COVID ya kawan-kawan. Jadi walaupun di rumah aku tidak boleh lepaskan ini masker ya kawan-kawan ya. Takutnya nanti semua terkena gitu. Jadi cukup buat saya saja ya satu orang. Mudah-mudahan saya tidak terkena. Oke kawanku, di malam ini saya mau membuat jus kawan-kawan. Mau membuat jus anti COVID. Di sini udah saya potong-potong, ada apel hijau, ada jeruk limau, lemon, jeruk lemon, dan ada pula jahe. Aku sudah potong-potong dan sudah aku cuci. Oke kawan-kawan, sekarang kita blender ya. Di sini sudah malam kawan-kawan, sudah pukul 9 dan di luar hujan gerimis ya kawan-kawan ya. Bos saya ini sudah 3 hari tidak keluar dari kamar ya kawan-kawan. Dia katanya positif gitu. Jadi aku buatkan jus ini, mudah-mudahan lekas sembuh ya. COVID zaman sekarang ini macam orang batuk-batuk gitu ya kawan-kawan ya. Ada serak-serak macam itu. Jadi kalau kita minum ini, mudah-mudahan bos saya ini lekas sembuh ya kawan-kawan. Oke, kita jus dulu ya. Masukkan jahe nih kawan-kawan, masukkan jahe, masukkan apel hijaunya, apel hijaunya 2, kita jeruk lemonnya kita peras dulu ya kawan-kawan ya, peras dulu ya ini ya. Biar kita ambil airnya saja, takut itunya masuk nanti pahit apa bijinya. Masukkan, sekarang kita blender ya. Kita saring dulu. Oke. Jus apel hijaunya sudah jadi ya kawan-kawan. Cukup gampang kan buatnya. Mudah-mudahan ini buat saya ini dengan adanya minum ini cepat sembuh ya kawan-kawan, mudah-mudahan saja. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kawan semuanya ya. Oke.
videonya cukup di sini dulu ya kawan-kawan. Saya mau menghantar ini minuman ke bawah saya ke atas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.